Ini. Hei, mau kemana cantik? Dia akhir-akhir ini kenapa jadi kayak buru-buru banget ya, Oma? Siapa dia? Iya, mau pulang buru-buru. Apa-apa buru-buru. Masa sih? Iya, lu gak pernah perhatiin. Gak pernah merhatiin. Ngapa gue merhatiin? Lu kali merhatiin dia mulu, gue mah gak pernah. Gue mah gak... Dia mau bagaimana, yang penting gue mah gak kelihatan. Ini hari tuh mainan amat sih, pada kagak niat syuting apa gimana sih? Tahu? Ini kenapa pada berantakan sih? Lu ya? Hah? Lu? Lah gue tadi gue nyanyi, gue liat begini. Ini dirapiin gak sih? Emang gak ada orang art apa ngerapiin? Jangan-jangan musik horor, musik horor. Musik horor. He, he, he. Halo, halo. Assalamualaikum. Oma bentar ya. Ya. Assalamualaikum. Ini kebetulan udah mulai syuting. Kalau bisa fokus dulu. Ini disuruh ini. Disuruh mana? Untung gue sayang Oma, jadi gue gak bisa marah. Oke, ini. Ya, ini gue ngomel nih. Lu baca situ tuh dari tadi party udah gitu, yuk. Yuk. Ini kenapa sih? Kok gak berantak? Udah party dari tadi gue udah ngomel. Siapa tuh? Lu sejujurnya ceritanya gimana sih orang kaya masuk? Hah? Gimana lu mau keluar orang uang lu luber? Ya maaf. Coba ulang lagi masuk lagi gimana Sekin. Ini? Ngerti. Sini. Tembak. Oke. Maaf ini. Saya baru pulang dari luar negeri kok, rumah saya baru berantak. Dari mana? Dari luar negeri. Kok lo gak karantina? Udah. Orang udah. Karantina sampai berapa hari? Udah tiga. Iya. Tiga bulan saya karantina malah. Iya. Nih ajudan saya, ini kok rumah berantakan? Ya. Saya gak tahu makanya pada saat opening kok tiba-tiba berantakan, saya pikir dia. Tahu dong kalau banteng kamu kan, saya pikir. Justru tadi saya marah-marah, ini berantakan. Ini berantakan. Enggak dong. Kasih satu-satu. Nih, oleh-oleh. Hah? Dari luar negeri. Wow. Nih. Serius lu? Kaya banget ini Oma. Tuh. Asli. Logam mulia yang asli tuh emang kopong. Oh. Ya? Mana? Ini asisten rumah tangga saya. Nggak mau diisiin apa toge, apa-apa gitu. Bukan, bukan motong.